ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat Andigalo, sahabat Talaga Langit, sahabat Bukit Cinta, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh. Saya berbahagia malam ini. Saya ini dibarengi Neng Novi. Takut-takut. Dia enggak mau lepas. Aduh. Ternyata dia itu depresi. Depresi itu saya datangin ke ibunya, itu si Umi Lala, itu kurang asem. Dia enggak tahu lagi kesurupan apa. Dia lagi ngamalin ilmu apa. Anak yang jadi korban. Tinggal dia mau ngemprut-ngemprut sama dianya aja. Kenapa dia mau anak-anak ini dikorbanin kayak gini? Kasihan dia janda. Jadinya depresi itu dari tadi dia enggak mau lepas. Aduh, anak maning, Pak. Makanya saya ngajak dia. Dia ke rumah gurunya ini dia takut. Jundruk-jundruk. Dia kalau dengar nama Uyut Jayabaya itu, dia itu langsung gini redek. Karena dia itu merasa dulu ini di sini dipakai enggak berhenti-berhenti sampai 50 kali sehari. Jadi yang ada dia itu trauma dalam dirinya. Trauma pada swipe kali bokong-bokong sirit-sirit. Yes, salam parah. Makanya saya kasih ini, saya tidak akan lama lagi. Saya yakin ini si Umi Lala ini ada di dalam sini. Dia berlindung di gurunya yaitu Uyut Jayabaya. Enggak apa-apa, saya bombardir sama saya. Aduh, kasihan ini Snoopy. Yes, salam bati maning bay. Sikil-sikil ngecekelan. Aduh, hurap cekelan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salam sehat baik, selamat berbaik, istighfar berbaik, bacaan selalu berbaik, sholat semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Saya ucapkan jazakumullah kepada sahabat-sahabat semua yang berkunjung ke wisata Talaga Langit dan juga wisata Bukit Cinta. Sukses semua kepada sahabat-sahabat semua. Dan saya ucapkan jazakumullah kepada sahabat-sahabat semua yang bersilaturahmi kepada Pukan Antigalo. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di medsos-medsos banyak orang mengatasnamakan saya di Facebook, di TikTok, di IG. Dia ngaku-ngaku saya bisa ngandang-ngandain uang, itu semuanya hoax. Bullshit, itu adalah penipuan. Saya tidak pernah iklan-iklan seperti itu. Siapapun orang yang mengatasnamakan saya, terus ujung-ujungnya minta duit, minta transfer, itu adalah penipuan. Aduh, ini nih, kalau punya orang tua yang dia lagi kemasukan setan, nggak tahu dia yang dicari apa, ini anak menjadi korban. Suami-suami padahal itu suaminya adalah kiai, ahli sujud, ahli wirid, tasawuf, dibantai itu. Itulah istri, salah satu contoh istri yang laknat, istri yang kemasukan setan, istri yang kemasukan siluman. Makanya ketika kita sendiri seorang istri, jadilah istri yang solehah, patuh terhadap suami, dan tentunya taat kepada perintah-perintah Allah. Gak terjadi seperti ini. Ini kasihan ini. Udah yang sabar Neng Novinya, sabar. Pokoknya saya datang ke sini, saya hanya ngajak Neng Novi itu, saya memastikan bahwasanya ini adalah rumahnya Uyut Jayabaya. Ya, dulu Neng Novi di sini sama Uyut Jayabaya dipakai juga. Yes. Bener kan kemarin saya ngomong kan, ketika trauma ngelihat laki-laki, trauma tuh kenapa? Iya kang. Kenapa ngelihat laki-laki trauma tuh kenapa? Saya banyak dipakai sama banyak orang. Oh, dipakai banyak orang. Kenapa ibu kamunya diem aja, kenapa? Umi yang nyuruh, jahat Umi. Oh, Umi yang nyuruh. Ya iya, Umi jahat. Abi gak jahat kan? Abi gak jahat. Ya iya, Abi sih gak jahat. Dari dulu juga Abi tuh baik. Abi itu pengertian, Abi itu setia. Yang gak setia itu Uminya. Umi jahat, Umi setan, Umi siluman. Makanya kamu udah gak usah takut sama Umi. Nanti ini urusan sama saya. Ya, pokoknya kamu gak usah trauma-trauma lagi, hilangin. Yang penting kamu sholat, sholat meminta kepada Allah
ya, banyak beristighfar gitu aja. Lu jangan nangis, usap air matanya. Aduh, ada lagi aja. Bener kan rumahnya ini? Iya, Kang. Oh, rumahnya ini. Pasti Umi biasa di sini. Iya, Kang, di sini. Terus neng di sini aja, nanti ada yang nemenin di situ, orang saya di sini nemenin ya. Iya, Kang. Sok neng di sini aja dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf, Mbak. Saya dengan Doraemon. Saya dari Jakarta. Kebetulan Doraemon itu vlogger. Ini rumahnya Uyut Jayabaya. Uyut Jayabaya? Ya. Bukan. Kok bukan? Bang, ini kan udah malam. Udah malam gimana? Ini udah malam. Ini udah bukan waktunya bertamu, Bang. Kok gitu? Kesepan banget bertamu. Nggak lihat waktu. Saya nanya sekali lagi. Ini benar nggak Jayabaya di sini, Uyut? Nggak ada. Ini disini. Bukan, Bang. Abang itu salah orang, salah tempat, salah rumah, Bang. Di sini ada yang namanya Umi Lala. Enggak ada, Bang. Enggak ada. Salah Abang alamat tetap mungkin. Salah alamat. Kamu kenal sama yang namanya Novi? Enggak. Kamu enggak kenal, Bang, yang namanya Novi? Enggak, Bang. Abang salah alamat, Bang. Kok salah alamat? Udah. Saya benar. Ini udah malam, Bang. Saya boleh masuk? Abang maksudnya apa sih, Bang? Maksudnya bertamu apa sih, Bang? Bertamu malam-malam kayak gini. Kok maksudnya apa? Saya datang baik-baik nih. Sok. Kamu ngaku nggak ini rumahnya Wijayabaya? Kalau nggak, jodohin sama saya kamu. Maksud abang gimana? Hah? Pengennya? Maksudnya? Maksud kamu? Abang gimana? Hah? Ini udah malam, Bang. Apa kamu? Yang sopan, saya nanya baik-baik loh. Cari mati kamu. Kok cari mati? Sob, katakan di mana Wijayabaya. Jangan diumpetin di kamu. Di sini nggak ada. Jangan bohong. Nggak ada. Ya kamu kurang ajar nutupin. Kamu yang cari mati sama saya kamu. Kamu siapa? Saya tadi ngomong sekali lagi, mana Uyut Jayabaya? Gak ada di sini, mungkin kamu salah alamat. Kok salah alamat? Jangan iya. Nutupin kamu. Enggak, saya gak nutupin. Kamu kenal sama Novi? Enggak. Kamu kenal dengan Umi Lala? Enggak, saya gak kenal. Itu apanya kamu? Suami saya. Jangan bohong, bangun kamu, duduk. Duduk kamu. Kamu apanya dia, suaminya? Iya. Oh suaminya, jangan bohong kamu. Beneran, itu suami saya. Suami, serius kamu suaminya? Iya, dia istri saya. Serius? Serius, dia suami saya. Jangan bohong, Neng. Enggak, saya nggak bohong, saya jujur. Mending jujur, katakan dia di mana. Biar kita selesai, kita nggak ada urusan sama kamu, saya nggak urusan sama dia. Saya nggak tahu di mana. Saya di sini lagi nyari Umi Lala. Enggak, sama saya nggak kenal. Yes, ngomong jujur. Jujur saya? Daripada saya jotos, kamu. Jotos. Gila kamu, jotos saya. Nah ya kamu yang gila, edan aja kamu. Kamu yang gila. Kamu gak waras. Tamu malam-malam ke rumah orang. Lah, mau saya kepret kamu? Iya, sok. Berani kamu? Berani. Oh gitu, sok. Aduh. Huh?
Mati tuh kamu, Neng. Diam kamu. Waras kamu. Gak waras kamu. Kamu yang gak waras. Kenapa saya gak waras? Jujur sama saya, itu bukan suami kamu kan? Jujur, itu suami saya. Emang suami saya itu. Jangan bohong kamu. Bener, gak bohong. Nanti saya sumpel nih hidungnya mau. Biar kamu gak bisa napas. Bener, tanya aja sama dia, saya suaminya, istrinya. Tenang aja kamu. Awas aja kalau bohong kamu, saya masukin ke TV kamu. Enggak, saya enggak bohong, saya benar, saya jujur. Duduk kamu di situ. Berani-berani masuk dalam tanpa permisi. Siapa kamu? Mana Uyut Jayabaya? Tidak ada. Jangan bohong kamu, Pak. Jayabaya tidak ada. Tidak ada. Terus kamu lagi ngapain di sini? Lagi ngapain? Bengek tuh kamu. Waras kamu. Saya waras. Edan kamu, Pak. Situ yang edan. Saya waras ini. Kenapa saya edan? Sudah jelas saya lagi istirahat. Masuk tambah permisi nggak ada. Itu kan edan kamu. Lah, karena di sini semua nutupin. Saya dari tadi ngomong awal baik-baik, mana Uyut Jayabaya semuanya nutupin. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Itu urusan saya. Lah, ya makanya coba ngomong. Jur, sekarang Jayabaya di mana? Bener nggak ini rumahnya? Tuh, bengek kan kamu mau mati kan? Nggak. Kamu mau mati? Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada yang bisa mati saya. Oh gitu? Nggak. Serius? Serius. Serius. Itu ada wanita. Kamu nggak, ikut numpakin kamu? Benar. Benar? Betul. Kenapa numpakin? Ya, orang sama-sama enak. Oh, sama-sama. Keluar kamu sini. Ya, boleh. Berdiri kamu. Berdiri. Sini kamu. Itu suami kamu? Iya, itu suami saya. Ini kamu tumpahkan sama ini? Ya, sama dia juga. Loh, kenapa? Ya, gak apa-apa, terserah-terserah aku dong. Kemauan aku, dia juga mau, ya udah. Berarti itu bukan suami kamu juga kan? Suami. Lah ini? Suami kedua.
sama kita. Edan berarti kamu. Sok kamu dia. Yang edan. Di mana Wijayabaya? Enggak tahu. Kamu salah alamat kali, di sini enggak ada. Mau saya cekek dia. Janganlah. Enggak boleh. Mau saya cekek dia. Enggak boleh. Terus? Bawahnya. Jangan dicekek. Enggak boleh, saya enggak terima. Berarti kamu yang mau dicekek. Enggak bisa lah. Jantungan kan kamu? Jantungan kamu kumat tuh. Bengek tuh kamu. Apa kamu? Suak kamu. Enggak, Bang. Lo suak kamu. Duduk kamu di sini. Awas aja kamu bohong sama saya. Nih, cubit kamu hidung. Yeah.
Paten riset.